Bismillahirrahmanirrahim. Ooh. Hello, testing, testing, 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni aku nak pergi kerja ke stall burger Otai. Otai Burger dekat depan 7E, serta tapan Seti Alam Shah Alam. Aku baru tahu sebenarnya yang dekat Otai Burger ni ada jualkan burger Wagyu juga. Kalau korang nak tahu dia punya harga macam mana, dia punya rasa macam mana, jom aku bawa korang. Guys, ini aku punya burger Wagyu di Otai stall ni. Dah dapat dah. Okay, panas-panas lagi diorang masak. Tapi aku nak bagi dia cool down sikit. Sebab kalau nak makan panas-panas nanti melecur pula lidah ha. Dan kalau siapa-siapa yang ternampak stall Otai ni, korang pun sebenarnya boleh kena dia punya burger Wagyu. Aku sebenarnya tak tahulah Otai ni ada jualkan burger Wagyu. So check punya check tadi ada pula kan. Alright, ini dia. Dia bagi dalam box macam ni. Harga burger Wagyu Otai RM30. Kalau nak dibandingkan dengan GTR, GTR burger RM55. Beza RM25 kat situ kan. Tak tahu dia punya perbezaan dia tu, sekejap lagi aku cerita. Untuk yang box ni, diorang terpaksa pakai yang box smoky. Box untuk Wagyu dah habis. Tak apa, tak ada hal lah. Kotak je kan. Takkan nak makan kotak pula. Alright, ini dia punya burger. Look at this. Agak tebal dia punya patty. Kat dalam ni dia bagi sekali dengan ada timun, okay. Timun, lettuce dan juga ada tomato tu, nampak? Okay. Dan untuk sos, aku tak minta sebarang sos. Aku tak nak kacau nanti kan. Kita nak rasa dia punya patty tu. Patty tu yang mahal. Jom malah cakap banyak, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, not bad setakat ni. Juicy lagi diorang buat. One more time. Wah, panas lagi untuk dia punya patty. Lembut, juicy diorang buat. Tapi yang kat sini yang aku nampak perbezaan dia dengan GTR Burger, GTR Burger menggunakan brioche bun. Okay, brioche bun ni dia a bit heavy sikit lah berbanding dengan roti yang digunakan oleh Otai Burger. Tengok roti Otai dia cepat penyek gitu kan. Aku tekan kuat sikit dia penyek. Puas hati weh. So, sayur yang diorang letak kat dalam ni fresh baka. Diorang buat bahagian luar dia tu garing. Sedikit garing. The reason aku tak nak bubuh sebarang sos, tak nak mayonis, tak nak dia punya sos cili ataupun black pepper, sebab aku nak rasa dia punya patty tu. Barulah kita boleh enjoy dia punya patty Wagyu kan. Kalau ada sos nanti dia overpowering, dah tak ada rasa patty dah. Rasa sos saja kan. Last bite. Cacau. Sampai ke dagu kan dia punya jus patty tu tadi kan. So kedua-duanya, GTR Burger dengan Otai Burger, it's a street burger. Okay? Burger yang korang boleh dapatkan di jalanan. Tapi harga dia orang berbeza sebab tu kelebihan dekat patty dia orang ni. So antara GTR Burger, okay, yang berharga RM55 dan juga burger Wagyu Otai.
RM30. Okey, perbezaan harga dia ni aku boleh nampakkan dekat bahan dia oranglah eh. Contoh macam bun yang diorang gunakan, brioche bun dan juga bun burger yang biasa. Okey, daripada segi rasa patty. Okey, tadi aku tengok dekat packaging daging wagyu otai ni, dia tak ada tulislah A5 ke ataupun A3 ke kan. Tapi untuk yang GTR burger ni, diorang claim burger wagyu diorang ni burger wagyu A5. Dan daripada segi rasa ni, memang aku nampak ada perbezaan sedikit. Burger wagyu A5 GTR, flavor wagyu dia tu lagi ump. Aku boleh katakan gitulah eh. Dan untuk otai burger wagyu ni, dia slightly lower. Dia tak adalah teruk sangat, tapi dia punya keberadaan dia tu di bawah sedikit lah daripada burger wagyu A5 GTR burger. So daripada segi harga dia tu, korang boleh pilih RM55 burger wagyu ataupun nak melantak burger wagyu otai RM30. Dua-dua burger wagyu, tapi pilihan di tangan korang. Aku dah ceritakan panjang-panjang tadi kan, korang buatlah pilihan sendiri. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih sangat-sangat sebab layan video ni sampai habis. Siapa-siapa yang ada terjumpa stall otai burger tu, pergilah try dia punya burger wagyu. Dan aku sarankan siapa-siapa yang nak try burger wagyu otai, kalau boleh jangan minta sebarang sos. Barulah korang boleh layan dia punya patty tu. Patty dia tu mahal tu. Bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Bib Studios, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Bib Studios. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Padu Bib.